Adikku jadi tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas, malah main. Aku harus memikirkan cara supaya adikku bisa menyelesaikan tugasnya. Aha, aku punya kardus susu bekas, aku akan membuat sesuatu. Bahan yang aku perlukan adalah kardus susu, lem, pensil, penggaris, dan gunting. Aku akan membuat sesuatu yang bisa membantu adik memahami materi perkalian. Berarti ada 1, 2, 3, 4.
ya. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Betul. Makasih kakak, sekarang aku bisa mengerti. Jadi nama alat ini apa kakak? Nama alat ini adalah BTS, Berhitung Tidak Sulit. Oh gitu. Alat ini dinamakan BTS. Alat ini adalah benda konkret untuk membantu adik memahami konsep perkalian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya.